Halo, saya Aliudin, saya mantan pemain sepak bola. Selamat datang di Akurasi TV. Sibukannya saya sekarang ada ngelatih SSB, ada ngurus usaha juga. Saya juga gol yang paling berkesan di Persija ya itu pas waktu apa lawan Persebaya. Itu salah satu gol yang nggak pernah saya bisa lupakan karena gol itu waktu itu pertandingannya sangat seru banget dan kita beberapa kali tertinggal ya sama golnya Persebaya. Akhirnya sampai kita bisa comeback dan saya di situ jadi membuat gol yang kedua dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Itu gol yang paling berkesan buat saya. Jadi waktu itu karena kita kan lawan Persebaya itu ada hampir sama kayak lawan Persib lah ya, kalau Persija itu gengsinya tuh sangat tinggi dan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana, yang pasti kita memang chemistry itu udah dapet di latihan gitu kan, tinggal sekarang di lapas waktu di lapangan itu gimana caranya kita menempatkan posisi yang benar aja gitu. Dan kebetulan pas waktu itu posisi saya pas bagus aja gitu, dengan yang uniknya lagi bisa bikin gol dengan kepala, dua gol dengan kepala semua. Saya juga itu jarang-jarang bikin gol dengan kepala, biasanya kan BP kan dengan gol kepala, tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa bikin dua gol dengan kepala. Ya, waktu itu memang kita sama-sama, ya BP juga kalau nggak salah waktu itu kan dari Selangor kan balik lagi ke Persija ya. Saya juga baru 2007 itu saya juga baru masuk ke Persija dan BP baru balik dari Selangor. Dan kita memang waktu pas saya ikut seleksi pertama itu ketemu BP di Kuningan. Tapi dia cuma nonton kalau saya main. Waktu itu kan uji coba lawan Selangor kalau nggak salah. Ya kan waktu itu seri. Dan setelah pertandingan BP nyamperin saya. Li, udahlah Persija aja, nggak usah kemana-mana, nanti gue balik-balik. Oh ya, udah kalau lu balik, gue udah pasti gue stay gitu kan. Akhirnya janjian, emang sebelumnya udah janjian. Akhirnya saya setelah uji coba saya sign kontrak, ternyata benar BP juga memang balik lagi Persija. Ya awalnya dari situ, dan ya alhamdulillah kita memang pernah ketemu juga di timnas. Jadi ya udah chemistry udah dapet lah, itu mungkin itu. Tentunya pas waktu itu ya, karena kan yang suka duel-duel di udara itu kan BP, ya kan? Jadi saya tuh yang, kalau boleh dibilang, bola muntahannya lah. Ya. Jadi yang penting saya pengertiannya itu yang memang harus kita diiniin di sama BP itu. Karena BP yang sering duel, bola-bola atas dengan BP kan tahu sendiri, walaupun dengan pemain asing, dia sundulannya itu nggak kalah gitu, lompatannya itu nggak kalah. Nah saya itu tinggal penempatan posisi aja buat nerima-nerima bola-bola liar. Nah, mungkin itu kelebihannya antara kelebihan BP sama kekurangan saya ditutupi sama BP, kekurangan BP ditutupi sama saya. Mungkin itu aja sih. Tentunya yang karena mungkin saya paling lama di Persija gitu kan. Ya mungkin yang paling banyak kesannya tentu di Persija gitu. Dan dalam itu yang mungkin yang saya nggak bakal lupa itu ya dukungan, tentunya dukungan supporter Jackmania itu ya, itu menurut saya sih luar biasa sih ya. Ya terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.